Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Manfaatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat kode QRIS di aplikasi PayFunku. Nah, ini PayFunku ini adalah aplikasi agen pulsa PPOB ya. Kalian bisa download di Play Store, lalu registrasi, isi biodata selengkap lengkapnya, dan login ya. Seperti ini tampilan loginnya. Nah, gimana cara membuat kode QRIS-nya? Yaitu kalian pilih QRIS Ajaib. Nah, ada menu QRIS Ajaib, klik aja. Nah, kita tunggu sampai proses. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kalian tulis tagihan, misalkan kalian jual pulsa 12.000. Nah, nanti habis itu pilih top up saldo. Nah, secara otomatis QRIS Ajaib akan muncul seperti ini. Dan tinggal di share aja si QRIS tersebut ke calon pembeli kita atau ke customer kita. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.